Kepolisian Polresta Denpasar berupaya meningkatkan pengamanan jelang perhelatan puncak presidensi G20. Kapolresta Denpasar mengimbau masyarakat untuk dapat menyelesaikan potensi konflik sosial dan adat yang ada di wilayah masing-masing secara arif dan bijaksana. Mengedepankan penyelesaian melalui Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu berbasis desa adat atau Sipandu Beradat, hingga bijak dalam bermedia sosial, mencegah informasi hoax yang dapat memprovokasi masyarakat. Menjelang presidensi G20 yang akan dilaksanakan 15-16 nanti, sehingga itu merupakan himbauan Kamtibmas kita Forkombinda bersama-sama dengan stakeholder tadi, itu mengedepankan kita bersama-sama dengan seluruh masyarakat Kota Denpasar untuk sama-sama bertanggung jawab dalam menjaga Kamtibmas. Ya, semua permasalahan yang muncul, deteksi di sini, diselesaikan di tingkat bawah, yaitu di tingkat Sipandu Beradat. Jadi event ini, event VIP atau tingkat kementerian ini sudah ada 13 event. Kita masih punya 7 event sebelum nanti presidensi, baik itu financial track maupun serpa track. Nanti kita ikut bersama-sama, bukan hanya Polri, bukan hanya Polri, TNI, bukan hanya juga dengan mungkin Dishub, tapi menjadi semuanya, pendesa adat, warga masyarakat semuanya ikut nanti dalam kita mengamankan arus para kepala negara nanti yang melewati. Sementara itu, perkembangan situasi Kamtibmas di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sebagai tempat penyelenggaraan presidensi G20 terpantau dalam keadaan aman dan kondusif. Komang Suarbawe, Kompas TV, Badung, Bali.